Ngentut nih siapa anjay? Sabar. Tunggu dulu. Lu baru-baru kenal lu. Woi, ini maksudnya apa ini? Kelompok lu nyerang-nyerang gua. Ntar dulu. Kita worry nih. Lu tiba-tiba lu baru kemarin gua bilang jangan ngapa-ngapain di base, sebenarnya bawa orang. Siapa ini orangnya? Tunggu dulu. Makanya biar gua jelasin dulu. Yaudah. Kasih waktu gua jelasin. Gua tadi habis raid, tiba-tiba gua nemukan apa namanya? Tempat raid, tiba-tiba gua nemuin dia. Lu grogi gitu sih. Gini deh. Majin, lu mau percaya sama gua apa enggak? Ah gimana ya? Aduh, orang baru lagi. Kenalin dulu. Intinya gini, kalau lu emang enggak percaya sama dia, enggak apa-apa. Gua pun juga baru ketemu dia, oke? Okay? Tapi intinya dia bukan tim Valhalla, bukan tim kalian juga kan pastinya kan? Kenapa gua bilang bukan tim kalian dan tim Valhalla? Karena dia benar-benar gak ngerti tentang nama Valhalla dan Asgard gitu loh. Ya, terus cara lu dan bisa dia kayak benar-benar gitu. Emang orang-orang yang tersesat gitu loh. Perkenalkan diri, lu jangan ketawa-ketawa aja lu. Siapa? Siapa? Saya Servalius. Servalius. Iya, saya orang jauh di utara sana. Ya udah, gini, sekarang gini. Oke, Lius. Jadi di sini Lius, syarat untuk kita percaya adalah kamu harus sedikit agak kita ospek dengan cara kita mukul sekali tapi makan gulung nempel dulu coba. Bet sini. Nih, bet sini. Nah, dah. Udah belum? Coba lihat kompasnya. Kompasnya ke sini enggak? Tertakut dia? Enggak. Saya enggak punya kompas, Bang. Oh, yaudah ya. Sekali ya. Dah, enggak kan? Nah, udah berarti udah bisa percaya. Oke. Bisa. Aman. Gembita. Gua cuman ingetin lu loh. Per hari ini katanya kok si Jerry mau ini loh, ngedatengin Valhalla ke base-nya loh. Iya, gua tahu. Lu mau coba. Sekarang tim gua mana si Ajul sama Damon. Wah, enggak tahu Damon. Tuh mereka. Ya sih, gua tahu tadi Ajul ke sini sih. Dia bilang kayak mau pergi bentar, cuman dia lagi OTW kayaknya. Kayaknya ya. Kalian mau kemana? Kita mau melakukan aksi yang berbahaya. Tapi kayaknya enggak gini. Aku yakin lu. Kamu yakin enggak? Balik dulu ke kita mau kemana ya? Kamu yakin enggak kalau ada terjadi apa-apa yang bisa menghancurkanmu? Yakin enggak? Kalian mau pergi. Ini siapa ini? Udah dua ini. Kita mau pergi untuk balas dendam atas kematiannya Citem kemarin. Kayaknya ya. Yaudah sekarang kamu ikut. Ini siapa nih? Wasa. Gak usah. Udah yuk, berangkat ke era gak ikut. Kemarin. Ayo berangkat cepet. Ayo berangkat. Jangan. Kaira gak ikut. Servalius, kau mau mendengar IL dari Asgardian tidak? Oh jadi kalian Asgardian yang diceritain sama si Gempita? Iya dong. Iya. Jadi gini. IL. Oke siap ya. Barodak Asgardian, kumaha. Ini bakal balas dendam kita nih. Jangan ngebu-ngebu. Siapa ngebu-ngebu? Jangan ngebu-ngebu. Jadi gini, rencana gua adalah kita bakal set up di tempatnya si Gempita. Dan ini pasti akan terjadi ada pembakaran di sini. Ya seperti yang kita tahu lah, Valhalla gimana caranya ya. Dia berbohong. Ya, belum tahu, belum tentu. Kita dengerin lu Gempita mau punya rencana apa dia untuk nge-set up-nya. Tapi kalau emang dia enggak ada pikiran, kita gali aja ke tanah. Oke. Ready ya? Berarti underground. Yes. Pokoknya tunggu aja. Jadi pas mereka ngebakar dan kita dapat sinyal dari Gempita untuk melawan dia, kita keluar, kita hajar Valhalla. Oke, siap. Let's go. Gimana? Aman. Enggak ada apa-apa. Sekarang kita setup dulu. Setup. Kalian, kita setup. Dengar. Pokoknya kalian ingat aba-aba gua. Kalau gua minta keluar, baru kalian keluar, oke? Oke. Minta keluar. Oke. Minta keluar. Iya, gua bilang keluar. Kalian baru keluar. Oke. Sekarang kita setup dulu cepat sini. Setupnya mau di mana? Kita underground aja enggak sih? Iya, benar underground. Kemungkinan mereka bakal rapat di sini. Kalian masuk lewat sini ya. Yakin kalian sini. Bikin terowongan di dalam. Yakin dong. Sekarang balikin ke atas. Buru-buru kalian masuk.
bikin ruangan yang dalam di sana ya. Jangan ke tempat villager, oke? Kalian standby di sini. Eh, kalau bisa kita dengar kalau bisa kita dengar pembicaraan mereka. Coba. Nanti kita ngomong-ngomong, kita keluarnya bakal ribet juga. Dengar gua. Kalian dengerin gua. Iya, apa kenapa? Kesini. Udah. Sini. Jangan banyak. Sini. Sini udah. Terus, mereka di bawah kita. Sini aja. Oke, sini ya. Udah, oke. Luasin gua. Terus tetep naiknya gimana? Cepat. Soalnya aku tadi lihat Jerry dan Sen ke Valhalla buat jemput mereka. Oh iya, seriusan? Iya, dia berdua. Bukan bener kan apa yang dia udah. Kalian kalau bisa naik satu blok lagi, kalau bisa. Ya, whisper. Udah jangan ngomong. Pokoknya gini. Oke, kok. Gembita. Kalau misalnya mereka datang, hornnya biar kita diem di sini. Ya. Guys, tolong kalian diem, kalian jangan ada yang ngomong. Ke atas lagi. Oke, get ready. Semuanya get ready. Lagi. Temanku di sini. Mana sih serva ini nih? Iya, ini serva. Iya. Lalu siapa? Nama lu siapa sih? Sebentar. Jadi ya, ini aku ketemu dengan serva. Serva. Iya. Ramai kali serva. Ini Jerry. Mana sih Jerry? Apa ini aku? Aku ketemu orang baru namanya serva. Dia dari selatan apa Tenggara, dan dia nih tersesat, dia hanya sendiri di sini. Jadi aku ajak ke sini. Boleh, enggak apa-apa. Nah, ini aku sekarang bawa anak Valhalla buat silaturahmi nih, buat nunjukin ke kamu nih. This is Valhalla! Astaga. Kuping gue sakit banget. Astaga. Ini ubi nih. Yang mana ubi? Rambut ungu. Oh iya, kemarin sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa Edip sempat kesini gitu loh? Aku bingung. Aku disandra sama anak Asgardian, Gembi. Iya, gua tahu Edip disandra. Ya oke. Ya kan? Aman. Yaudah, Edip disandra. Untungnya ya, kita diberitahu oleh siapa? Oleh teman kamu ya, kuasa Jerry ya. Jerry sama si Sean. Ya. Kita dikasih tahu kalau misalnya si Edip lagi disandra di Asgard. Sebelum kita mau datengin, Edipnya ada di eksekusi duluan. Jadi kita... Tuh, dieksekusi sama Asgardian. Tapi kan katanya kemarin dari pihak kalian sempat menyandra orang juga kah? Waktu itu kan sempat ada siapa namanya? Majin apa kesini? Emang kita pernah menyandra orang? Emang kita pernah menyandra orang, Naya? Kapan pernah kita menyandra seseorang, anjir? Andra kali. Mana ya, ada? Aku dapat info dari sana. Ya, kita enggak pernah nyandra. Jadi baik-baik kan Valhalla. Kita juga netral di sini. Ya, kalau di sini sih kita netral aja. Maksudnya kalau emang kemarin si Asgardian enggak pernah nyandra, kalian enggak pernah nyandra apa orang-orang Asgardian, berarti mereka bohong gitu maksudnya. Enggak, Asgardian memang pembohong. Mereka Asgardian bohong itu tentang semua itu. Iya. Mereka dulu yang mulai ini semuanya cari masalah. Enggak, emang Asgardian ada cerita apa lagi ke kalian? Asgardian bilang bahwa salah satu dari kelompoknya mereka kalian sandra. Ya enggak ada. Itu enggak ada. Ya itu hoax. Nah, itu hoax itu. Enggak. Gembita, kau udah dengar kan teman lu sendiri bahwa kita itu orang baik. Iya. Oke. Okay. Kalau emang kalian orang baik dan kalian tujuan ke sini apakah silaturahmi, aku bawa kalian soalnya kan kita ada perpecahan nih kemarin nih. Aku mau nunjukin ke kamu. Aku juga kemarin sempat berantem sama Gary karena permasalahan ini, karena kita maunya netral, tidak mau pihak satu sama lain, tapi kayaknya Gary tuh lebih mihak ke kalian gitu. Nama dia Gary atau Jerry sih? Jerry. Jadi ini kelompok ini apa namanya, kampung kita bagaimana? Kalian suka? Nama kalian kelompok apa? Gak ada sih. Kita kumpulan sama rata. Kita cuma kita kumpulan orang-orang tersesat. Menarik. Kalian bagus. Masalah jauh banget, anjing, males banget, cok. Iya. Itu gua harus setuju. Tapi kalau masalah perbudakan itu apakah benar adanya? Ya, di tempat kita emang ada. Ya, kita ada. Itu kita sebutnya sebagai sistem peringkat. Kau jelaskan. Budak. Tapi apakah benar kalau bukan budak yang kayak selalu disuruh-suruh? Di sini budak emang budak di sini bebas sama seperti yang lain. Dan kalau boleh tahu, kenapa sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Valhalla dan Asgardian? Kalau boleh tahu, Asgard yang mulai duluan gak sih? Asgard yang mulai duluan. Iya, ngambil. Jadi aku ceritain. Ceritain. Kita akhirnya ketemu sama Asgard di kerajaan dengan ada satu pohon yang sangat besar. Asgard pengen lihat markas kami, kita kasih lihat. Terus kita juga lihat markas mereka di mana. Ternyata lokasi markas kita dekat, ya kan? Mereka tiba-tiba ngusir kita, bayangin. Ternyata Asgardian yang ngusir kalian.
Asgardian. Emang Asgardian cerita apa? Asgardian. Oh, dia enggak cerita tentang itu sih. Dia lebih ke kalian menyekap teman-teman nih. Membernya. Ingat enggak? Ingat enggak dia datang tiba-tiba kayak gitu kan. Penyusup. Ada satu penyusup datang ke Valhalla ngapain gitu. Kayak rusak-rusak. Ah, mungkin. Mungkin. Terus maksud dia itu kan Edit ditangkap, bayangin. Karena kita nggak mau pindah dong. Karena kan iya itu hak kami, wilayah kami, yang masalah selalu diusir gitu loh. Kita nggak mau pindah. Akhirnya besoknya Edit ditangkap. Terus ya, yang pastinya kita berusaha dong buat menyelamatkan Edit. Oke, kalau masalah aku kemarin dapat cerita dari Azazel bahwa kalian sempat membakar tempatnya Valhalla ya. Asgardian. Nah, Asgard. Jujur, aku harus akui. Masih paham itulah. Tempat kita ditaruh lava, bro. Tempat kita ditaruh lava. Itu pertama. Kedua. Ajul. Kita manusia bro. Aku mau ambil minum dulu, jagain ya. Kesabaran kita. Itu kita jujur. Bentar. Udah di titik sama kita, gimana kita diusir terus teman kita ditangkap. Sama kita satu lagi. Tapi abis sama itu mereka, terus kan kita sempat mau banjirin. Tapi dipadamkan tuh, ya kan sama teman-teman kamu tuh. Tapi kita nggak banjirin lagi. Kita kayak, oh yaudahlah, kita udah puas lah, udah puas. Terus tiba-tiba muncul si Citem, tau gak? Citem enggak? Siapa Citem itu? Si julukannya si Hitam itu Asgard itu. Oh, sempat ya. Ya aku tahu dengar-dengar tentang mereka. Nah, si Citem ini pas dia datang, kita datang-datang, tuh kita langsung kayak ini, kita kurung dia, kita kasih peringatan, kita marahin dong. Woi, lu gimana sih? Lu ada masalah apa sama Kita bacotin terus kita bilang, "Yaudah, intinya di sini enggak apa-apa. Kita bilang kita enggak maafin. Cuman ini peringatan. Sampai terjadi sekali lagi, ya mereka harus tahu lah konsekuensinya." Yaudah, terus kita tinggal. Yeah. Kita enggak apa-apain dia. Iya. Yeah. Kenapa kemarin kita bakar juga? Itu karena si Edip dibunuh. Iya. Oh, jadi karena Edip dibunuh kalian bakar. Kita emosi lah. Iya. Ya dong, sebagai jawab petarung. Jujur aja aku dengar pembakaran itu aku sebenarnya sempat beradu argumen dengan si Jerry masalah itu kalian datang ke sini. Aku takutnya tempatku dibakar juga oleh kalian gitu loh. Tapi sejauh ini aman kan? Ya, aman sih. Untuk sampai saat ini sih aman, kalian ya enggak ada apa-apa. Jadi ya selamat datang di tempat kami. Terpencil ini. Nah, kalau gitu. Ya. Nama lu siapa? Oh, nama gua Gempi. Ya, semoga kalian suka di sinilah gitu. Ini kan ada kayak konflik internal kan? Iya. Berarti lu pada misah semua di sini jadinya. Enggak, gua punya perbedaan pendapat sih sama si Jerry. Hanya perbedaan pendapat. Jadi masih Jerry yang rada ragu. Apa-apa. Kenapa? Lu ikut kita, enggak usah tinggal di sini, coy. Dah. The fuck? What the heck? Gempi. Lo kok dibakar anjir? Gempi gimana nih? Woi, ini apaan ini? Ini gimana kita ngapain? Sumpah. Enggak, kita ngapain? Udah. Woi, Noya. Bentar. Lah, bentar, lu maksudnya apa? Lu ngapain? Lah, apa? Lu ngapain? Woi. Kita ke Valhalla ya. Tinggal di Valhalla daripada di kedalaman kayak gini. Enggak bisa. Kita bisa ninggalin sini. Enak banget lu ngatur. Kita punya. Ubi, apaan sih maksudnya itu si Noya? Apaan sih maksudnya ini? Enggak, kita enggak tahu ya. Ini masa paling atas ah. Ini maksudnya apa, coy? Kan dirasukin apa tuh, Noya? Dan gitu doang. Bentar. Itu sepele loh masalahnya. Hak kami, di sini hak kami. Hey. Kenapa kau ingin mengacau? Masalah sepele loh. Iya, ini emang jauh ya. Terus, emang terus jauh. Kenapa lu harus ngebakar? Kenapa lu harus ngebakar? Hei. Ini kampung kami. Kami damai di sini. Tapi emang jauh sih. Terus enggak mungkin kalau kita disuruh pindah ke Valhalla semua. Emang kalian nggak setuju sih. Sama kalian kita punya kehidupan sendiri. Maksudnya apa? Tapi menurutku kalian juga lebih baik pindah sih menurutku. Maksud lo apa? Perlu gue kasih kaca kah? Kenapa sih dia? Sorry. Intinya teman-teman, gue nggak jelas nih. Maaf atas kebodohan dilakukan oleh teman saya si Noya ya. Itu dia lagi rada miring sepertinya kepalanya ya. Jangan-jangan yang dilakukan Valhalla itu, kejahatan Valhalla itu benar. Karena dia punya kepribadian seperti ini nih. Apa? Itu si Noya kenapa bisa gitu anjir? Apa emang benar? Iya, ini jangan-jangan. Apa Valhalla dia yang itu gak, karena lu jangan asal ngomong tentang Valhalla gitu lah. Iya, tapi lu juga jangan hina Valhalla juga. Sabar. Lu jangan asal ngomong. Jangan asal sebut tentang Valhalla.
oke? Okay? Enggak, permasalahannya gini. Kalian bilang kalian orang baik-baik, tapi kenapa tiba-tiba pengen ngebakar rumah orang? Jangan nilai dari satu orang aja ya. Justru karena satu orang ini yang bisa bikin kalian masalah. Kenapa kalian gak obatin aja itu anggota kalian? Gue juga belum gak tahu dia kenapa. Kita juga gak tahu, kita maksud juga belum lihat. Kalau emang udah. Ini oke, okay, kita terima emang. Tapi jangan dibakar juga. Nanti ada orang yang emang tersesat segala macam, kan orang bisa tinggal di sini. Gitu loh, bukannya buat dibakar. Wah ini kacau sih ini. Mending kalian keluarin ini orang deh. Ini orang sakit ini. Itu orang keluar, sakit itu. Keluar nggak keluar itu urusannya sama kita, bukan urusan sama kalian. Bukan gitu masalahnya. Ini orang sakit. Eh Kaubi, kau lebih baik buang satu orang dibanding harus mempertahankan menjadi racun buat kelompok kalian. Jujur, gua mau balik deh. Ah, the fuck? Jauh lo kita anjir. Ya udah balik ke kalian lah. Pergi kalian semua lah di sini. Eh, tadi yang mau ikut ke Valhalla mending ke pada Valhalla aja lah. Usah di sini, cuy. Udah jauh terus ini. Jangan. Jangan dengerin. Ya, kesini kan aku niatnya ngajak kalian buat silaturahmi. Iya, betul-betul. Tapi kenapa kalian malah ngebakar dan nyuruh kita pindah? Lah kan tadi lu bilang kan pas di Valhalla kan lu ada ketertarikan sama Valhalla, lu mau ke Valhalla gitu kan. Hey. Kenapa ada lagi nih? Sini kalian bertiga ya. Apa maksud kalian? Gimana? Sabar, tahan. Woi. Hah? This is Valhalla! Wah, ini gila. Ini jebakan kah? Kalian jebak kita kah? Jadi kah? Bawa kita kesini terus ada musuh semua kah? Gak sakit sih, nampu damat gue. Gue diserang. Diserang siapa? Tadi itu yang kuning. Sama kuning kah? Kau kejar! Will you running? Come here! Nah mau mana? Lu mau kemana? Sini, bro. Mati atuk. Maju lu! Maju semua, maju! Maju! What the fuck you gonna do? Maju lu! Hei, mata belok! Sini lu aja! Ya kepah ini, gosok. Maju lu! Gopi! Siapa tuh anjir? Eh, gua enggak ikut tadi. Anjir. Jadi kelala. Lala. Cepat. Awas. Parang di sini. Kok jadi perang anjir? Wah, men.